Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, pada sore hari ini saya akan menambahkan tanah pada tanaman nyana. Ini yang sudah agak kering kerontang ya teman-teman. Nah ini pada musim kemarau. Jadi kita tambahkan dulu satu persatu. Media tanah yang saya gunakan ini adalah campuran dari pasir, tai lembu, dan campuran abu bakar dari sampah. Ini kasihan betul, ini warnanya cantik tapi nampaknya kurang perawatan karena kesibukan. Yang ini adalah nyana pot yang kedua ya teman ya. Nah kita tambahkan lagi. Ini nyananya sudah kelihatan agak subur, sudah banyak cabangnya. Kita tambahkan lagi supaya nyananya tumbuhnya lebih subur lagi dan lebih rimbun lagi dan menghasilkan daun-daun yang sangat indah, yang enak dipandang mata ya temannya. Ini miana pot yang ketiga. Ini coba tengok teman. Ini juga sudah lama betul nampaknya tak ditambah-tambah tanah. Sekarang kita tambahin lagi. Setelah semuanya penuh nanti akan diadakan penyiraman. Nah, karena di musim kemarau ini potnya cepat betul kering ya teman ya. Oke, siap pot yang ketiga. Kita lanjut lagi teman. Ini miana pot yang keempat. Nah, ini cuma tinggal sedikit lagi menambahkan tanahnya. Karena tanahnya tidak begitu banyak kurangnya karena sering ketimpa hujan ya. Oke, selesai. Kita lanjut lagi ke tanaman miana pot yang kelima. Ini miananya cantik juga temannya. Daunnya berwarna hijau. Ada garis-garis merah di tengah-tengahnya. Dan ini juga sudah kelihatan rimbun. Dan cabangnya nampaknya masih butuh perawatan yang lebih banyak lagi. Oke, siap pot yang kelima. Kita lanjut lagi ke miana pot yang keenam. Nah ini nampaknya masih tunggal dan tunasnya baru satu ya teman ya. Oke, kita tambahin lagi tanahnya ya, pertumbuhannya lebih subur lagi. Oke, kita lanjut lagi ke miana yang berwarna pink. Di tengah-tengahnya ada warna pink. Ini baru satu, belum ada cabangnya. Nah, semoga setelah ditambah tanah miananya akan bercabang dan beranak. Oke, selesai pot yang ke-6, ke-7 ya. Oke teman, kita lanjut kepada pot yang berikutnya. Pot yang ke-8. Saya sampai salah sebut tadi teman ya. Yang ini miananya cantik juga, tapi ada warna ungu di tengahnya. Ini baru saya minta beberapa hari kemarin. Dan ini nampaknya baru mulai hidup. Ini daun tuanya, biarlah dulu ya. Nanti baru kita buang. Ini kita tambah-tambah tanah supaya miananya subur. Miananya cantik. Mungil-mungil banget ya temannya. Ini menambah koleksi tanaman hias di halaman rumah kita. Oke, siap yang kedua. Nah, ini masuk pot yang ke-9 ini miananya. Udah berdaun lebar ya temannya. Nah, ini juga tanahnya sudah pada kering kerontang karena saat ini daerah saya pada musim kemarau. Jadi walaupun kita siram karena potnya kecil, jadi serapan airnya cepat betul mengalirnya. Jadi minimal harus 2 kali sehari disiram kalau mau tanamannya subur.
Ini pagi tadi saya tak sempat nyiram, dan baru sore ini sambil menambah tanah sambil kita siram nanti kali ya. Oke, selesai. Kita lanjut lagi pot yang terakhir. Nah, pot yang terakhir ini cantik juga, guys ya. Warna merah marun. Aku tak tahu ini namanya apa. Kalau teman-teman ada yang kenal, minta tolong komennya namanya. Ya, kita tambah lagi agar nyananya tumbuh subur. Kita tambah terus karena daerah saya ini agak susah mendapatkan media tanah yang suburnya karena daerahnya daerah gambut. Jadi kita harus mengakali mencari media gimana supaya tanaman kita bisa subur dengan tumbuh dengan subur. Oke, selesai. Oke teman, saatnya kita lakukan penyiraman. Tanaman yang subur, alhamdulillah. Proses penambahan tanahnya sudah mulai selesai. Penyiramannya. Kita lanjut penyiraman proses selanjutnya. Bersyukur siram-siram. Oke ya, bunga-bunga miananya sudah ditambah tanah, sudah disiram. Dan kelihatannya cantik banget ya teman ya. Bunga miananya tumbuh subur. Amin.